Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai janji saya di episode sebelumnya, saya bakal mereview lebih dekat, lebih detail, dan lebih jelas untuk unit yang baru saja datang dari salah satu repair karoseri di daerah Bogor. Ini Bineka kemarin kedatangan satu unit Jetbus 3. Labelnya Adi Putro, teman-teman. Jadi ini kita bakal lihat-lihat. Ini krunya juga lagi pada ngelihat-lihat nih. Ini Jetbus 3 selendang geprek ya teman-teman. Info-infonya ini bakal jatahnya Tiger nih. Kemarin diambil dari karoserinya juga oleh kru dari Tiger. Kita coba lihat dari sisi depannya nih teman-teman. Ini mobilnya seger banget ya, abis dipernis ulang nih nampaknya. Kalau nggak salah, ini tuh tadinya unit wisata teman-teman. Terus di repair buat jatahnya Tiger. Nah, lihat dari situnya tuh, bening banget. Saya coba naik ya. Om, naik gak apa-apa kan ya? Ayo, gak apa-apa. Nah, ini kita naik dulu nih teman-teman. Lihat dashboardnya terlebih dahulu. Nah, ini tampak tampilan dari dalam untuk unit Jetbus 3 HDD milik Bineka Tiger. Ini Mang Arisnya haus teman-teman. Mau minum. Ini rapi banget menurut saya untuk hasil garapannya. Ini pintu sebelah kanan bisa dibuka. Nah oke teman-teman, ini Bineka Tigernya udah dinyalain. Tadi saya turun mobilnya dinyalain ya. Tuh mesinnya masih enak, masih empuk banget. Jadi sebelumnya ini mobil wisata sasisnya ya. Nah jadi tadi cuma sebentar aja mobilnya dinyalain. Gak tau nih tadi apanya ya yang belum beres. Terakhir sih personalingnya katanya. Ini mobilnya di dongkrak ya teman-teman. Nih yang tadi belum jelas untuk interior ataupun dalemannya. Ini temanya grey teman-teman. Jadi alasnya memakai warna bukan coklat, tapi lebih ke grey ya. Desain lebih elegan sih kalau grey. Kalau coklat itu kan lebih ke klasik ya teman-teman. Ini pakainya grey. Ini nggak ada smoking area atau smoking roomnya. Nampak tampilan atasnya nih. Dimatiin jadi lampunya nggak nyala. Nanti kalau ini kita coba lihat ya variasi lampunya nih. Tuh di depan lagi diberesin transmisi ya. Nah ini kita coba lihat lagi nih. Udah dinyalain lagi mobilnya. Jadi kalau mobil habis lama libur, nggak jalan, apalagi di karoseri, itu pasti ada aja yang setelan ataupun spare part-nya tuh ada yang kurang maksimal teman-teman. Nah teman-teman, kita duduk terlebih dahulu nih, nyantai-nyantai dulu sama montir dari PT Bineka Sangkuriang Transport. Ini mungkin teman-teman udah pada apal nih, di sosial media yang sebelah udah sering tampil nih mereka berdua. Baru beres ini, A? Udah beres. Yang calonnya Tiger, abis benerin apa sih, A? Ya, banyak. Banyak, karena mobil tadinya liburnya lama sih, A, di karoseri, ya? Ini mau dipasang kursi dulu? Terus variasi, apa variasi dulu? Ya, terserah.
kru itu mah. Terserah kru teman-teman, belum dapat info nih. Ini ya, oke teman-teman, kita sambung lagi videonya. Ini baru banget selesai. Udah rata lagi nih, udah enggak diganjel pakai dongkrak. Tadi kita duduk di sini baru sebentar karena ada keperluan lagi. Jadi kita coba lihat lebih dekat nih. Ini dashboardnya warna kombinasi antara merah, silver, dan juga hitam agak keabu-abuan nih teman-teman. Di sini juga ada panel ataupun jam digital di pemisah double glassnya ya, atau di topi, di bandonya nih. Ini cukup rapi menurut saya detailingnya nih. Keren banget sih untuk dashboardnya. Sambil nanti dipoles-poles sedikit, dikasih kit, dibikin kinclong. Oke teman-teman, mungkin sekian saja tadi video vlog singkat Brian Explorer, melihat lebih dekat, lebih jelas, dan lebih detail untuk mobil Bineka terbaru. Ini fix ya jatahnya Tiger Lanang Satria. Tulisan Sleepy Merak punya Tigernya juga udah ditaruh di sini nih. Tinggal nunggu variasi aja. Tinggal nunggu krunya aja nih. Kira-kira variasi di mana saya masih rahasiakan. Cuma kemarin tuh sempat ada rekomendasi dari Om Agus Jakaria. Katanya coba ke langganannya Om Agus. RGS mungkin ya. RGS konsep. Ya oke teman-teman, mungkin sekian saya dulu ya video vlog singkat kita Brian Explorer di garasi PT Bineka Sang Kuriang Transport nih. Ini di belakang lagi pada beraktivitas semua di hari Minggu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tak bosan-bosan pokoknya Brian Explorer selalu mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Brian Explorer. Bantu terus pokoknya channel YouTube Brian Explorer agar terus berkembang. Dan ini waduh, nambah ketemu maningnya mang. Ning Tiger ta? Ning Tiger ta? Bela kan? Terus video dikit ya karo mobil anyar.